Oh iya, pemirsa Sunet TV, ada salam nih dari Beke buat Hemnani. Halo pemirsa Sunet TV, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya. Jadi pada kesempatan sore hari ini, saya mau camping di tengah hutan ya. Jadi dulu kan ada ini apa namanya teh saung dulu tuh, cuman udah lama tidak ditempati, jadi ya rubuh gitu saung. Jadi sekarang kita nyoba-nyoba mau main ke sana. Ya, kita lanjut perjalanan. Menis syukut. Nah, jadi pemirsa Sunet TV, ini jarang ke-expose sama manusia ya ke sini, tapi mungkin sebagian orang ya yang bisa masuk ke sini tuh karena mungkin udah ngerumpuyuk kayak gitu tempatnya, makanya harus dibabat jalannya. Kita lagi ke jalan kita. Hari ini coklat. Oh, iya nih kantor. Nah, ini nyelap bal, woi. Kerang soak. Barang hakan weh si uang mah. Dua lima. Di material masih tengis ini tuh sabian. Pernah tadi atau? Pemirsa Sunet TV, itu dulu bekas ini apa saung ya di sini tuh. Sebetulnya ini ya saung tuh enak banget ya di sini tuh suasananya. Cuman karena jarangnya orang kesini, jadi ini terlupakan begitu saja. Nantilah saya sama rekan-rekan pengen bikin saung di sini. Doain aja ya. Ada motor buat.
Nah, jadi begini ya, pemirsa Sinda TV, suasana di malam hari di Karangsoak. Ini tepatnya di bukan tengah sih, seperempat dari perjalanan ini yang dulu tuh pernah dibangun saung, salah satu saung ya di sini nih, di depan situ. Jadi kita campingnya di daerah sini aja ya. Soalnya kalau camping kita camping ke tengah itu bukan karena apa-apa, cuman banyak pohon rindang ya, gamblung. Jadi harus ekstra ngababat dulu biar tempatnya enak gitu. Jadi kita tepatnya di sini aja lah biar nyaman. Oke, kita lanjut aja nanti ya. Halo pemirsa Sinda TV, kita lagi masak ya sama masak air sama Iqbal Forest. Oh iya, buat pemirsa Sinda TV, saya mau salam-salam nih buat kawan saya yang ada di Tangerang ya. Kalau nggak salah nama YouTube-nya itu Anak Eretan ya. Buat pemirsa Sinda TV, jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Anak Eretan ya. Salam buat Bernard ya yang ada di Tangerang. Kita saling support aja ya buat Anak Eretan. Terima kasih. Oh iya, pemirsa Sinda TV, ada salam nih dari Beke buat Hemnani. Semoga Hemnaninya nonton. Semoga Hemnaninya nonton ya. Saya juga tahu dari si Renaldi, katanya Hemnani itu suka sama si Beke. Hemnani. Hemnani. Ruas jumlahnya 11-12. Nah, jadi ini pemirsa Sinda TV ya, kita masak tahu, cuman tahunya jadi tahu kipsri. Nah, ini hasilnya, dan ini Hemnani. Jadi suasana malam hari ini ya kayak ginilah, kita mau masak gitu, udah lapar, jadi masak itu lagi ngaliwat ya. Ini nah, ada sambal terasi juga, ini mau dimasak. Tinggal digoreng. Nah, tinggal digoreng ini. Biasalah anak-anak camping mah biasanya makanan terakhir ya mie. Beginilah suasana di malam hari. Ini nasi liwet. Nah, jadi enak tuh nasi liwetnya. Ini sambal. Tidak ada daun pisang, jadi pakai ini nih, pakai apa? Plastik, pakai keresek. Sirupnya. Tadinya tadi. Yes. Biasanya kalau di hutan ada daun parasi, tapi enggak ada. Ya udah pakai keresek aja. Gezuzu. Hanap nama halus kan luhurna tetanak. Sirum atuh sumpah. Selamat makan ya. Ya santai kan. Banyak.
Halo pemirsa Sena TV, selamat pagi. Ini jam 6 apa setengah 6 ya, lupa lagi. Jadi beginilah ya kondisi di hutan Karangsoak ini di kampung saya. Kebetulan ini di Desa Manel Mekar. Jadi ya dari semalam kita diguyur hujan, sampai sekarang juga agak-agak gerimis. Jadi di belakang saya itu pohon kiara. Nah, dulu di sini tepatnya ada saung. Pokoknya enakin lah di sini kalau didiriin saung. Masih enakin. Jadi beginilah kondisi pagi hari ini ya. Ya, jadi beginilah ya kondisi pagi hari ini. Jadi anak-anak masih pada tidur. Si Opet, si Ujang Rinaldi sama si Beke masih pada tidur. Dan ini masih diselimuti kabut pagi hari ini. Ya beginilah di kalau di leuweung ya, kalau di hutan tuh. Tengah-tengah hutan, bukan tengah-tengah, ini masih seperempat hutan. Seperempat dari perjalanan, dari jalan. Masih jauh lagi ke tengah hutannya. Masih ke sebelah apa tuh teh namanya teh? Kulon, sebelah kulon. Tuh, coba kita lihat yang lagi HS ya. Tuh. Mereka lagi pada tidur. Naon mau salam ini, salam ayah. Kita mau masak lagi ya pemirsa Senet. Tapi mau masak nasi liwet. Biasa menu makannya sama peda aja, goreng pedut. Terus sama jengkol. Lah pokoknya banyak lah. Pasti enak. Saya teh seune. Menu makan pagi ini ada jengkol, ada ikan peda, sambal, terus timun, dog, dan mie. Ya, kita pakai daun jati aja ya, soalnya di sini nggak ada daun pisang, jadi yang ada aja lah daun jati. Dan ini tukang daunnya nih, dia suka dua jualan ini daun jati di pasar Cikurubuk.
sebelum pulang kita makan dulu ya biar tenaganya agak-agak gede gitu, kayak Samson. Segede badak. Nah, kita amparkan saja ya nasinya di daun kuciat sama daun jati. Tuh, kan ya kalau di hutan memang enaknya begini ya, ngaliwatnya sambil mengaliwatnya alasnya itu pakai daun beginian. Iya, panas. Kuatnya sih balik, kadang itu panas.